Assalamualaikum. Kali ini saya membuat bolu jadul yang super lembut, montok dan gak bikin seret. Mau tahu caranya? Ikuti terus ya sampai selesai. Siapkan 250 gram margarin atau mentega, cairkan, kemudian sisihkan. Setelah disisihkan, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang dan 1/4 sendok teh baking powder. Setelah itu sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan karlonya. Bahan karlo 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak sayur. Setelah itu, campur ketiga bahan tersebut hingga merata. Setelah itu, siapkan loyang tulban 24 cm dan oles merata pada loyang. Setelah itu, sisihkan loyang, kemudian siapkan 4 butir telur ukuran besar atau sedang. ...250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 3/4 sendok teh emulsifier, kemudian mixer hingga berjejak dengan kecepatan tinggi. Jika sudah berjejak seperti ini, matikan mixer, kemudian masukkan tepung terigu. Ayak tepung dan masukkan secara bertahap, kemudian mixer secara perlahan, agar pada saat dimixer adonan tidak berserakan kemana-mana. Masukkan tepung hingga habis, kemudian mixer asal rata saja dengan speed rendah. Setelah itu, masukkan margarin yang sudah dicairkan. Mixer kembali adonan, tidak perlu terlalu lama, cukup asal rata.
Aduk kembali adonan dengan menggunakan spatula supaya untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Ambil seperempat bagian adonan, kemudian beri warna coklat atau mocha. Campur rata adonan, kemudian sisihkan. Masukkan adonan original atau adonan biasa dengan seperti ini. Tambahkan adonan coklat pada selang adonan putih. Kemudian timpang lagi menggunakan adonan original atau putih di atasnya dan lakukan hingga selesai. Rapikan adonan dan panaskan oven. Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil dan letakkan di rak tengah atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, angkat dan langsung keluarkan dari loyang. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jika ingin mengetahui resep selanjutnya dari channel kami, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya dan like, serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum.